Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lahan seluas 15 hektar diduga sengaja dibakar oleh warga. Kepulan asap menyelimuti sebagian lahan di Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kamis pagi. Setidaknya sudah ada 15 hektar lahan yang terbakar hingga merembet ke lahan gambut. Kemudian api juga cepat meluas ke lahan kebun sawit. Menurut BPBD, lahan yang terbakar diduga sengaja dibakar oleh warga yang ingin membuka lahan. Ini kerap terjadi apabila mulai memasuki musim kering. Memang sementara ada indikasi pembakaran ini dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, kita sudah mendorong Ketua Satuan Tugas atau Kasat Gakum, ya, Satgas Gakum di Kabupaten Ketapang untuk melakukan penyelidikan apakah lahan ini sengaja dibakar atau terbakar. Petugas pun berupaya memadamkan api agar tidak terus meluas ke lahan lainnya yang berdekatan dengan lokasi titik api. Dede Iskandar melaporkan dari Ketapang, Kalimantan Barat.